DPP PDIP secara resmi memberikan dukungan untuk mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendy sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Jateng, 2024. Hal ini diumumkan langsung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024, dari Provinsi Jawa Tengah Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, kata Hasto, merespons dukungan tersebut, Andika dan Hendy tampak berdiri dan memberikan salam hormat. Acara pemberian surat rekomendasi ini dihadiri langsung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, hadir juga Putra Megawati sekaligus Ketua DPP PDIP, Prananda Prabowo dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Selain itu, Bendahara Umum PDIP, Oli Dondokambe, Ketua DPP PDIP, Ahmad Basara, Komarudin Watubun, Roni Talapesi, Ripka Ciptaning, Said Abdullah, dan sejumlah petinggi PDIP lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.